Selamat datang di channel para real man. Kota Pokrov saat ini menjadi garis depan terpanas di Ukraina Timur. Lebih tepatnya di garis depan provinsi Donetsk. Kota ini saat ini digempur habis-habisan oleh pasukan Rusia dan juga berusaha dipertahankan mati-matian oleh pasukan Ukraina. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai serangan besar Rusia di Pokrov menggunakan 46 unit alutsista darat mereka. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Video pertama ini adalah sebuah rangkuman video yang dirilis oleh pihak Ukraina, di mana kami tidak akan membahas detailnya satu persatu karena jumlahnya yang terlalu banyak, yaitu 46 unit. Kita akan membahasnya secara garis besar saja mengenai video ini. Dikatakan, pada Kamis 12 September minggu kemarin, pasukan Rusia melancarkan serangan besar di kota Pokrov menggunakan 46 unit alutsista darat mereka, di mana operasi serangan besar ini berlangsung dalam 4 gelombang yang dimulai pada pagi hari pukul 6 pagi waktu setempat sampai sore hari waktu setempat. Dalam narasi yang dibagikan oleh pasukan Ukraina, mereka berhasil menghancurkan 26 unit alutsista Rusia dari total 46 unit, di mana 15 unit hancur total dan 11 unit lumpuh akibat malfungsi karena kerusakan. 15 unit yang hancur total itu adalah 9 unit AYV BMP, 2 unit tank, 2 unit APC, dan 2 unit motor cross. Sementara yang mengalami kelumpuhan adalah 11 unit AYV BMP 2. Dan bisa Anda lihat pada video bagaimana pasukan Ukraina membentuk serangan besar ini menggunakan berbagai variasi serangan. Mulai dari senjata tradisional mereka, yaitu drone FPV, mortir artileri, baik yang high explosive ataupun cluster, dan juga ranjau. Seperti kata pepatah lama, menyerang lebih sulit daripada bertahan. Dan keputusan Rusia menggempur Pokrov bukan tanpa alasan, karena Pokrov merupakan salah satu benteng strategis Ukraina yang ada di provinsi Donetsk. Tapi Min, di Ukraina Timur pasukan Ukraina mengalami kemunduran yang signifikan. Ya, semua orang yang melihat video ini juga tahu akan hal itu. Ini hanyalah soal pembahasan rilis video dari kedua belah pihak. Jika saja pihak Rusia mempunyai seksi dokumentasi yang baik seperti pihak Ukraina, pasti serangan besar ini juga akan kami bahas dari sisi Rusia. Namun sayangnya, mereka tidak merilis dokumentasi mengenai serangan besar ini. Dan yang terakhir, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.